Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang bagi pemirsa TV ID Surabaya. Uh, kali ini, uh, kita, uh, berbicara santai ya, membahas dan berbincang santai mengenai topik, uh, ginjal utamanya pada siang hari ini. Jadi uh, saya tidak sendiri pada siang hari ini uh, Ada senior guru saya yang uh, juga sangat uh, ahli di dalam bidangnya Yaitu ahli uh, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi uh, Yang uh, sehari-hari uh, bertugas di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya uh, Beliau adalah Dr. Nunuk Mardiana, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi apa kabar dok? baik, selamat siang dokter Deksa dan uh, pemirsa sekalian. ya, uh, alhamdulillah sehat-sehat uh, ya dok. jadi pada siang hari ini kita akan uh, berbincang-bincang ya. uh, dan uh, utamanya uh, permasalahan di masyarakat ya. banyak uh, masyarakat yang bingung bagaimana jika seseorang itu dikatakan sakit ginjal. Kemudian tanda-tandanya apa aja sih sakit ginjal ini? Banyak yang masih bingung. Oleh karena itu kita akan nanti akan berbincang-bincang khususnya dengan topik masalah ginjal. Jika teman-teman atau pemirsa di rumah ada pertanyaan, silakan uh, mengetikkan pertanyaan di kolom komentar uh, dan pada sesi yang pertama ini kita akan tanya-tanya uh, langsung ke ahlinya ya. Jadi Dok, sebenarnya ya. sakit ginjal itu apa sih dok? Yes, uh, begini dokter Reksa saya uh, Kalau kita bicara masalah sakit ginjal itu sebetulnya luas. Hmm. Mungkin uh, ada infeksi saluran kemih, itu juga menyangkut ginjal. Mungkin juga ada batu pada ginjal, itu juga menyangkut ginjal. Pada intinya, ginjal itu bisa... Uh, mengalami suatu sakit. Itu bisa berasal dari kelainan pada ginjal itu sendiri, bisa juga oleh penyakit-penyakit lain yang kemudian menimpa ginjal. Nah, mungkin yang kita ingin bicarakan pada siang hari ini lebih baik kita kita tekankan pada penyakit ginjal kronis ya, Dokter yeah. Dexa, di mana penyakit ginjal kronis ini kalau tidak kita uh, kita waspadai, kita perhatikan bagaimana tata laksananya maka pelan-pelan akhirnya bisa jatuh pada suatu kebutuhan terapi pengganti ginjal, terapi pengganti ginjal ini bisa berupa uh, dialisis bisa berupa transplantasi ginjal, jadi kira-kira arah kita nanti mungkin penyakit ginjal kronis saja ya dokter, ya. saya yang mungkin uh, karena dampaknya ya. 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 karena begitu luas ya sakit ginjal itu nggak hanya uh, sal, satu macam terus kemudian Uh, banyak orang kalau misalnya ngomong sakit ginjal ya mau tanya mau beli obat sakit ginjal itu apa padahal kalau kita klasifikasikan atau kategorikan lebih lanjut luas banget penyakit ginjal seperti yang sudah disebutkan oleh dokter Nuno tadi. Hmm. Nah, uh, kita berbincang mengenai masalah penyakit ginjal kronis. Dok, uh, sebelum kita berbincang uh, mengenai masalah penyakit ginjal kronis yang otomatis terkait adanya gangguan fungsi atau gangguan struktur pada organ tersebut. Uh, sebenarnya fungsi ginjal itu apa sih dok? ya jadi uh, ginjal jadi begini saya ingin menggambarkan ya manusia itu ya kira-kira sama dengan pabrik ya kita punya limbah namanya limbah ya harus dibuang ada limbah yang pembuangannya harus melalui ginjal sehingga sampah-sampah tersebut melalui ginjal akan dibuang melalui urin hmm. jadi satu uh, salah satu fungsi ginjal adalah membuang Sampah yang dihasilkan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ini, untuk keluar tubuh melalui ginjal, berarti melalui urin. Urin sendiri itu yang membuat adalah ginjal, hmm. jadi <coughs> fungsinya juga untuk membuat kencing, ya, membuang sampah, membuang kencing, kemudian kelebihan air. Hmm. Jadi, ginjal itu juga mengatur bagaimana uh, air yang masuk ke dalam tubuh kita sehari-hari, kan, lewat minuman, ya, dokter Diksa itu juga akan diimbangi dengan urin yang cukup, sebab kalau yang masuk lebih banyak, kemudian urin tidak bisa mengimbangi, kita jadi bengkak, ya. Jadi, membuat kencing, mengatur uh, keseimbangan cairan di dalam tubuh, kemudian mengatur juga beberapa zat yang kita kenal sebagai elektrolit, supaya kita tidak kelebihan garam atau kekurangan garam, kemudian kalium atau potasium yang sering kita katakan. Kemudian, selain itu juga mengatur hormonal. Ada beberapa hormon yang memang diatur oleh ginjal, seperti uh, hormon untuk membuat sel darah merah. Itu juga ginjal ikut berperan, kemudian hormon yang ikut berperan terhadap tekanan darah. Itu ginjal juga berperan, kemudian juga hormon insulin. Ginjal juga ikut berperan di mana. Kalau peran ini sampai mengalami kerusakan atau gangguan, tentu dampaknya juga akan menimpa bagian-bagian eh, atau bahan-bahan yang tadi diperankan oleh hormon tersebut. Nah. Jadi kira-kira seperti itu. Ya menarik ya, ya. tadi kalau kita bahas, eh, Dokter Nunuk telah membahas mengenai masalah eh, fungsi ginjal yang organ-organ eh, ginjal itu sepasang ya, dan fungsinya itu eh, luar biasa ya, yang seperti sudah disebutkan oleh Dokter Nunuk tadi. Nah, uh, kapan uh, seseorang itu mengalami penyakit ginjal kronis? Kalau kita sebut definisinya kan penyakit ginjal kronis itu ada gangguan uh, dari struktur ginjal dan atau fungsi ginjalnya. Nah, kapan sih, Dok, uh, seseorang tersebut uh, mengalami fungsi gangguan fungsi ginjal, Dok? Ya. emang mudah ya, ya. karena eh uh ginjal itu dikatakan mempunyai penyakit ginjal kronis ya kalau seperti yang dokter Diksa katakan tadi ada kerusakan yang sifatnya fungsional tapi juga struktural dan atau penurunan fungsi ginjal dalam hal memfiltrasi hmm. ya dalam filtrasi menyaring itu dia juga mengalami penurunan nah <tuh> bagaimana kita tahu Tentu saja eh, ada keluhan, ada tanda-tanda yaitu yang bisa kita <tuh> deteksi dari pemeriksaan. Nah kita katakan kronis itu kalau ada sesuatu yang kita periksa dan ternyata itu tetap ada kelainan tersebut lebih dari tiga bulan. Hmm. Kita periksa, tiga bulan lagi kita periksa, lho kok masih ada. Itu kalau melalui pemeriksaan ya terdeteksi. tapi kalau melalui keluhan, Keluhan-keluhan awal itu seringkali tidak terdeteksi. Kenapa demikian? Oleh karena ginjal kita itu kanan kiri itu diberi sel-sel yang jumlahnya cukup oleh Tuhan. Dimana kalau sampai mengalami kerusakan, maka sisa sel yang ada itu bekerja keras untuk menggantikan fungsi sel-sel yang rusak tadi. Karena kalau sudah rusak dalam hal penyakit ginjal kronis tidak bisa pulih asal, sehingga teman-temannya yang masih sehat akan berusaha mengkompensasi sehingga dari luar mungkin tidak ada keluhan. Andai kata pun ada keluhan, itu mirip-mirip sakit yang lain. Misalnya lemah, lesu, kemudian mual-mual mungkin. Yang penting lagi dideteksi adalah mungkin ada bengkak. Bengkak itu biasanya kalau bangun tidur, ada pagi hari ada bengkak di kelopak mata sedangkan bengkak yang lain mungkin di pergelangan kaki. Bisa juga perubahan pola kencing. Perubahan pola, pola kencing ini bisa dalam hal jumlahnya, bisa juga dalam frekuensinya, jadi sehari itu berapa kali. Bisa juga penampakannya, penampakannya itu menjadi merah misalnya berarti ada darah. Bisa juga ini kok sepertinya buihnya banyak, yaitu mungkin ada kebocoran ini kalaupun ada tapi seringkali sampai 90% kerusakan itu tidak ada keluhan. Baru setelah rusaknya di atas 90% baru ada keluhan. Karena itu di sini peran check up itu perlu untuk kita apa itu kita dorong pada uh, masyarakat ya mm -hmm. supaya tahu karena mungkin saja kita yang tidak punya keluhan tuh sudah punya sakit ginjal. Kira-kira seperti itu dokteriksa. Yeah. Iya menarik ya, berarti uh, uh, pada awal gejala, pada awal keluhan penyakit ginjal itu hampir uh, dikatakan dokter 90% tidak ada keluhan sama sekali uh, kemudian uh, baru ada keluhan kalau misalnya sudah menginjak ke uh, beberapa tahapan penyakit ginjal yang sudah lama, dan itu ibaratnya kalau mau melakukan pencegahan lebih dini uh, udah telat banget nah, Siapa sih dok yang sebaiknya mewaspadai uh, populasi orang-orang uh, yang akan sakit ginjal? Atau uh, paling gampangnya itu faktor resiko dari penyakit ginjal kan banyak pemirsa eh, di rumah eh. ini. Loh dok, masa semua orang diperiksa fungsi ginjalnya? Ya, nah, siapa ya. yang yang sebaiknya dilakukan atau mewaspadai? Kalau saya ini jangan-jangan punya penyakit ginjal? Betul sekali dokter dek saya. Jadi kalau kita ini Uh, bisa kehilangan uh, tahu kapan kita sakit itu sulit ya maka yang perlu dikenali adalah faktor risikonya siapa siapa yang mempunyai risiko sakit ginjal yaitu mereka yang mempunyai hipertensi kemudian mereka yang mempunyai uh, da, uh, diabetes diabetes melitus ini dua faktor utama mereka yang punya keluarga pernah dinyatakan oleh dokter mempunyai sakit ginjal, ya. Kemudian mereka yang punya sakit jantung. Masih ada beberapa lagi, yaitu usia tua, kemudian obesitas. Itu juga punya pengaruh ke sana. Dan akhir-akhir ini yang sering adalah autoimun. Jadi orang sering uh, mengaitkan dengan yang mungkin uh, pemirsa tahunya lupus, ya. Hmm. Tapi sebenarnya autoimun juga cukup banyak, yaitu ini semua e, mempunyai risiko sakit ginjal. Jadi mereka yang mempunyai atau dinyatakan oleh dokter mempunyai sakit seperti ini sebaiknya memeriksakan fungsi ginjalnya. Oh, baik. Jadi e, ya jadi e, pemirsa bisa kita lebih dini lagi ya mewaspadai kalau misalnya ada orang keluarga kita, teman terdekat kita atau di sekitar kita ada yang menderita penyakit uh, diabetes, hipertensi, uh, penyakit autoimun dan lain-lain itu sebaiknya melakukan kontrol rutin sehingga uh, dokter bisa tahu kapan harus uh, menyuruh untuk melakukan medical check up atau screening terkait dengan penyakit ginjal. Ingat uh, penyakit ginjal pada fase awal ini sangat sulit dideteksi hanya dengan keluhan, namun bisa dengan uh, pemeriksaan screening. Ya uh, menarik. Jadi kalau kita membahas dua penyakit utama yang sering menjadi uh, biang keladi uh, penyakit ginjal ini adalah diabetes dan hipertensi. Dan kalau kita lihat di masyarakat kan banyak sekali dok yang menderita diabetes dan hipertensi. Dan ini juga hmm. hampir pada fase awal tidak ada gejala yang uh, cukup Uh, serius ya dok. Jadi kesannya tidak ada gejala tiba-tiba tensi tinggi, uh, gulanya juga tinggi juga. Betul. Nah, ya. kapan sih dok pop, uh, kita usia di usia berapa atau uh, wajib melakukan medical check-up rutin atau kontrol ke dokter rutin dok? Ya, jadi uh, sebetulnya tidak ada pastinya ya dokter tetapi uh, sejalan dengan meningkatnya usia itu tentu uh, Penyakit-penyakit itu makin banyak ya kemungkinan penyakit-penyakit yang datang. Contohnya saja kadang-kadang wanita-wanita yang dulunya saya tak tidak pernah dok sakit hipertensi, tensi saya itu bahkan cenderung turun. Tapi ketika dia menopause, dengan estrogen yang rendah maka mulai hipertensi. Misalnya seperti itu. Tentu ini tadi menariknya juga sehingga check up itu tidak perlu berlebihan ya. Uh, tapi kalau ketika Ketika secara tidak sengaja tahu tekanan darahnya tinggi Mungkin kadang-kadang di mal-mal atau di mana-mana ada ya Kadang-kadang ya uh, Apa itu uh, ada yang menawarkan Tensi gratis gitu uh, uh, Tensi gratis atau apa Atau di beberapa ap apotek Kadang-kadang yeah. juga ada Maka tidak ada salahnya loh, Kok tensinya tinggi Maka ini perlu ditindaklanjuti Dengan uh, Be, apa itu mengunjungi dokter ya untuk memastikan apakah betul dia punya hipertensi dan di saat seperti itu dokter akan e, mengirim pasien ini untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang mungkin di sana baru ketahuan kalau dia ternyata punya diabetes juga dia ada hipertensi sebetulnya tes sederhana untuk mendeteksi faktor risiko ginjal dan kemudian ginjalnya sendiri adalah pemeriksaan urin Penting ini kan di puskesmas pun ada bagaimana, apakah ada darahnya, apakah ada kebocoran, misalnya seperti itu, apakah ada faktor infeksi, itu sudah bisa terdeteksi di sana. Kemudian pada saat periksa tadi, tekanan darahnya juga tinggi, jadi tekanan darah, pemeriksaan urin, kalau Anda kata pemeriksaan darah, ketika mengevaluasi apakah diabetesnya terkontrol atau tidak tolong ditambah kreatinin. Hmm. Satu itu saja. Ya, itu aja ya sudah cukup sebetulnya kita kita uh, mencari kemungkinan apakah ginjal kita sudah kena atau belum. Itu seperti itu sudah teriksa. Hmm, nah, Ma intinya makin Mulai usia 40, itu sebetulnya fungsi ginjal kita sudah mengalami, mengalami penurunan. Hmm. Jadi uh, bagi teman-teman dan pemirsa di rumah kalau e, ada kerabat, kemudian kalau ada keluarga yang usianya di atas 40 atau mungkin yang sudah punya penyakit e, diabetes hipertensi, jangan lupa untuk selalu mengecek e, fungsi ginjalnya, karena sekali lagi penyakit ginjal itu pada masa awal sulit dideteksi kalau hanya berdasarkan keluhan saja. Nah, e, mungkin ada beberapa mitos di masyarakat. dok bahwa mengkonsumsi obat-obatan, semua obat-obatan secara rutin itu bisa merusak ginjal Ini benar apa enggak sih dok? Ini kan salah ya, satu faktor ya. resiko kan dok ya Ya betul, jadi memang betul sekali ya dokter Deksa Seringkali pasien saya ini tidak berani minum dok obat diabetes saya Atau tidak berani minum obat hipertensi saya karena saya takut ginjal saya rusak yang betul mm -hmm. justru diabetes dan hipertensinya itulah yang berpotensi untuk merusak ginjal bukan obatnya karena eh, saat ini panduan-panduan eh, untuk eh, apa itu untuk pengobatan baik diabetes maupun hipertensi itu sudah seluruh dokter hampir itu eh, sangat memahami sehingga dia akan memilih obat-obatan yang tentunya juga tidak akan merusak ginjal sehingga jangan takut kepada teman-teman yang saya kok dapat dua 3 obat itu pasti di pasti juga berdasarkan sulitnya mengontrol gulanya atau mengontrol hipertensinya sehingga pesannya jangan takut justru kalau dia tidak minum gulanya tinggi terus tensinya tinggi terus ya dengan cepat maka akan terjadi penyakit ginjal kronis hmm. Kira, -kira seperti oh, itu baik. namun kalau misalnya dia mengkonsumsi rutin Obat anti nyeri, kemudian obat uh, steroid atau jamu-jamuan yang mengandung steroid itu apa benar melindungi atau justru merusak dok untuk ginjal? Uh, jadi memang ada beberapa uh, bahan atau obat yang perlu diwaspadai oleh karena mempunyai kecenderungan merugikan ginjal. Yang terutama itu adalah obat-obatan nyeri. Ya kalau satu dua kali tidak masalah ya. Hmm. Tetapi karena obat ini juga dijual bebas, maka seringkali tidak dalam kontrol dokter, hmm. beli sendiri, dalam jangka panjang, maka uh, ini yang justru merusak uh, ginjalnya. Karena itu, kalau toh mau minum obat-obatan seperti itu harus dalam uh, monitor dokter ya, dengan harapan uh, dokternya selalu bisa memonitor sehingga tidak terus-menerus. Pasien ini akan uh, diberikan obat-obat tertentu tadi yang malah akan uh, merusak ginjalnya. Yang satu itu sedangkan uh, mengenai jamu atau apa, memang saya harus berhati-hati menyampaikan karena kita tidak tahu komposisi dari jamu tadi. Jadi kalau andai kata kita ingin meminum satu obat yang landasan ilmiahnya kurang jelas maka harus berhati-hati oleh karena mungkin penelitiannya belum luas, belum jelas sehingga hati-hati uh, kalau menimpa mungkin bukan hanya untuk ginjal saja ya, tapi juga untuk penyakit yang lain. Kira-kira begitu Baik uh, menarik sekali tadi uh, bahwa sudah panjang lebar dijelaskan bahwa sekali lagi uh, obat-obatan seperti diabetes, hipertensi yang untuk mengobati penyakit uh, dasarnya itu justru disarankan untuk terus dikonsumsi sesuai dengan saran dokter tujuannya untuk apa? untuk mencegah progresivitas penyakit ginjal yang ada bukan semakin uh, merusak penyakit ginjalnya kalau misalnya yang merusak penyakit ginjalnya itu justru saat tensi kita atau gula darah kita itu tidak terkontrol dan tidak terkendali itu sangat cepat untuk menjadikan penyakit ginjalnya nah kemudian ada di masyarakat juga sering dibahas mengenai Konsumsi minuman yang berwarna atau minuman energi drink gitu dok, itu apakah benar bisa merusak ginjal dok? Kadang kan ada yang nggak minum air putih sama sekali tapi mengkonsumsi minuman energi tersebut. Ini apa benar dok? Kan banyak banyak orang di masyarakat belum paham dok. Ya, saya hanya menyampaikan hati-hati. Hmm. Saya menyampaikan hati-hati, oleh karena kita juga tidak tahu ya kandungan di dalam uh, minuman tersebut apa saja tetapi sebaiknya tidak uh, tidak apa itu Penlebihan, tidak menjadikan ya. tidak menjadikan sesuatu yang uh, terlalu memicu tenaga kita mungkin ya memicu kita sampai kelelahan sampai ini karena nanti juga bingung juga ini penyebabnya ini apa apakah karena minumannya ataukah karena bekerjanya yang melebihi jam-jam uh, yang harusnya dia istirahat atau karena banyak bekerja duduk misalnya kurang minum dan sebagainya ini semua bisa saja terjadi karena itu pesan-pesan yang harus diperhatikan adalah hati-hati mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas uh, kandungannya. Hmm, gitu. Ya itu pesan dari dokter Nunuk ya tadi mohon diperhatikan ya untuk bagi teman-teman dan pemirsa di rumah. Selanjutnya dok, yang sering juga menjadi problem kalau misalnya pada pasien tersebut sudah didiagnosis penyakit ginjal, terus ada yang ngomong stadium berapa, stadium berapa? Sebenarnya penyakit ginjal ini ada berapa stadium sih dok? Kemudian masing-masing stadium ini bahayanya di mana dok? Mungkin itu dok. Oke, jadi nanti tadi ya kita sudah bicara bahwa Penyakit ginjal kronis, kalau lebih dari tiga bulan, yeah. ya ada kelainan yang bersifat struktural atau <coughs> bersifat fungsional. Struktural itu termasuk tadi, ada darah di dalam urin, ada kebocoran di dalam urin yang berlangsung terus menerus uh, tiga bulan atau lebih. Artinya, kita harus waspada. Nah, kalau kita sudah uh, <coughs> menetapkan bahwa seseorang ini mempunyai penyakit ginjal kronis maka ada stadiumnya ada terdiksa memang stadium 1 sampai dengan stadium 5. Dalam hal ini e, yaitu berdasarkan kemampuan ginjal untuk memfiltrasi penyaringan tadi itu dibagi menjadi 5 dari yang baik ke yang buruk sampai stadium 5 itu di mana? Pada stadium 5 inilah e, kita harus berhati-hati karena walaupun sudah stadium ada stadium 5 yang sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal, ada juga yang belum. Itu nanti dokter yang akan menentukan dokter ahli ginjal. Di mana kalau sudah stadium 5, maka berarti jatuh pada suatu kebutuhan terapi pengganti ginjal. Jadi kalau tanpa didukung oleh uh, tindakan tersebut, maka tubuh tidak bisa mengeluarkan sampah, tidak bisa mengeluarkan kelebihan uh, cairan sehingga orangnya menjadi sesak, orangnya menjadi bingung ya karena tingginya sampah yang ada di dalam tubuh. Nah, perjalanan dari stadium 1 ke stadium 5 tadi bukan tidak bisa dicegah ya, bisa dicegah dalam hal kecepatannya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati ya mungkin dalam sekian bulan sudah jatuh pada kebutuhan cuci darah atau dialisis tadi atau transplant, tetapi kalau kita berhati-hati, kita memperhatikan uh, nasihat dokter, kontrol secara rutin, insyaallah lah kira-kira uh, perjalanan ini bisa diperlambat hmm. datangnya mungkin bertahun-tahun bisa kita akan seperti itu. Jadi uh, stadium ini sangat penting untuk ditetapkan berdasarkan pemeriksaan yang ada. Ya, jadi hmm. Bagi teman-teman di rumah, kalau misalnya penyakit ginjal, ada yang menderita penyakit ginjal, jangan lupa juga tanyakan, "Saya ini stadium berapa, stadium berapa?" sehingga kita bisa melakukan pencegahan dan semakin paham akan penyakit ginjal itu tadi. Nah, kalau misalnya kita sudah tadi tentukan stadiumnya, terus kemudian kita kontrol ke dokter, sebaiknya kita kontrol berapa kali, dok, bulan untuk... Penyakit ginjal ini, ya. atau berapa kali untuk rekomendasinya dok? Ya. Sebetulnya uh, tergantung sekali juga dengan keluhan-keluhannya dan stadiumnya ya, dokter Deka. Kalau kira-kira uh, tidak terlalu berat, masih stadium-stadium awal, ya tidak masalah mau enam bulan hmm. sekali atau apa, datang ke uh, dokter ya, hmm. ke dokter ginjal. Tapi kalau kalau kira-kira ya uh, stadiumnya sudah lebih berat ya lebih sering lah mungkin satu bulan sekali atau apa yang ditakutkan adalah komplikasi yang tidak tertangani kira-kira seperti itu jadi tergantung ya tergantung kondisi pasiennya tergantung kondisi penyakitnya juga betul nah ini yang paling ditunggu orang mungkin dok pemirsa di rumah eh uh, obat ginjal itu apa sih dok? Kan banyak kan yang datang-datang <laughs> ke kepraktekan, kemudian yeah. dok saya ini sakit ginjal, saya mau minta obat ginjal. Betul. Nah, apakah benar ob ada obat ginjal? Kalau misalnya tidak, apa yang harus dilakukan untuk melakukan terapi penyakit ginjal? Ya, yeah. ini yang paling betul. Yang terakhir tadi istilahnya dokter saya yaitu apa yang dilakukan untuk terapi penyakit ginjal. Jadi sebetulnya kebanyakan ginjal tuh akibat ya. Hmm. Akibat kencing manis, akibat jadi uh, yang tadi saya katakan, bisa oleh karena ginjalnya itu sendiri sejak awal, memang kualitasnya tidak bagus, memang sudah ada sakit. Tetapi yang sering itu adalah penyakit di luar ginjal, ya tadi saya, sudah saya sebutkan, ya. Jadi, ketika penyakit-penyakit uh, tersebut sudah menimpa ginjal, maka seorang ahli ginjal akan mengatur makanannya harus bagaimana dengan memperhatikan penyakit dasarnya. Kemudian, Pak, penyakit ginjalnya ini disebabkan oleh apa? Maka dokter ginjal akan memilihkan obat-obatan yang dikonsumsi oleh uh, pasien tadi. Yang dulunya bebas, ya dikatakan misalnya penyakit hipertensi atau penyakit uh, diabetes itu kan ketika dia belum ada komplikasi ke ginjal, maka pilihannya banyak berpuluh-puluh bisa. Tetapi ketika dia mulai sakit ginjal, Mungkin kita akan memilihkan ini, loh, yang lebih bermanfaat. Kalau ginjal Anda sudah uh, mengalami komplikasi akibat penyakit dasarnya tadi, jadi itu harus kita perhatikan dan kita pilihkan. Kemudian, apa saja yang harus dihindari? Kemudian, uh, obat. Uh, hal-hal lain yang bisa memperberat ginjal, seperti mungkin asam urat yang tinggi, lemak yang tinggi, ini juga termasuk ikut memperberat ginjal. Kemudian, uh, mungkin kita justru akan uh, uh, menghindari beberapa obat yang kurang baik untuk ginjal yang dulu dibolehkan, ketika belum ada sakit ginjal, sekarang kita pilihkan mengatur keseimbangan cairannya. Kemudian, bila ada dalam perjalanannya tuh dia mengalami infeksi atau apa maka kita pilihkan antibiotik dan obat-obatan mungkin obat panas atau obat nyeri yang kira-kira tidak akan membebani ginjalnya jadi sebetulnya ini lebih ke arah pengaturan pengaturan obat-obatan yang mungkin awalnya sudah dikenal oleh pasien tersebut kita uh, akan mengatur untuk lebih Uh, tidak membebani ginjalnya, kira-kira begitu, Dokter ya, Jadi uh... lebih tadi yang tata laksana, kalau iya. untuk ginjalnya, kan banyak juga yang pasien datang. Dok, saya beli, Betul. berapapun itu, yang penting ada obat ginjalnya. Betul, iya. Nah, ini kan jadi salah kaprah ya, karena untuk mengobati ginjal sendiri, ini kayak bukan kayak orang sakit demam, terus dikasih obat demam selesai. Namun, uh, seperti yang Dokter Nuno uh, tadi sudah katakan, bahwa... Gin, penyakit ginjal ini merupakan Lebih dari akibat Dan kita sebagai dokter biasanya melakukan pengaturan Dari beberapa hal Dan melakukan manajemen Atau pengobatan Ke penyakit dasarnya yeah. Jadi seperti diabetes Dan diabetes. komplikasinya nah, yang iya. sudah terjadi Karena iya. mulai stadium 1 Sampai stadium 5 Ketika mulai ke stadium 3 Diksa, Kita sama-sama tahu bahwa Disitulah mulai terjadi komplikasi Akibat Kemampuan ginjal untuk membuang sampah yang menurun tadi itu mulai mulai menimbulkan komplikasi-komplikasi sehingga dokter ginjal biasanya akan lebih mewaspadai uh, hal tersebut. ya ya. ya. Jadi uh, perlu ditekankan sekali lagi uh, tidak tidak mudah untuk melakukan manajemen atau terapi kepada penderita ginjal karena memang uh, dibutuhkan uh, banyak. Hal dan pengaturan terhadap pola hidupnya dia, kemudian terapi terhadap penyakit dasarnya, itu yang penting. Nah, tadi dokter sempat menyinggung terkait dengan komplikasi penyakit ginjal. Sebenarnya, komplikasi penyakit ginjal ini apa? Kemudian, kalau misalnya tidak ditangani atau tidak dilakukan terapi dengan baik, ini akibatnya apa? Kan banyak juga orang yang sudah didiagnosis penyakit ginjal, justru stres. Kemudian nggak mau ke dokter, nggak mau minum obat, uh, dan ibaratnya kayak pasrah kayak divonis gitu dok. Sebenarnya komplikasi penyakit ginjal ini apa dok? Ya, jadi begini. Tadi sesuai anunya ya, dokter sesuai dengan uh, stadiumnya ya, ya, timbulnya itu ya. Kalau pada stadium 3, di mana awal-awal itu biasanya uh, sel darah merahnya mulai turun. Jadi mungkin orang uh, uh, masyarakat awam terusnya adalah iya kurang darah ya, mulai kurang darah. Jadi di situ dia mulai lemah atau lesu. Jadi uh, itu mulai. Jadi belum tentu sudah rendah, tetapi mulai. Kemudian lebih ke uh, ke dalam lagi adalah uh, lebih berat lagi. Mungkin karena sampahnya yang makin tinggi, dia akan mengalami mual, muntah. Dan ini kalau tinggi sekali bisa sampai tidak sa sadar. Hmm. Sampai kesadarannya menjadi menurun. Sejalan dengan uh, stadiumnya yang makin berat biasanya, produksi urinnya, kemampuan ginjal bikin kencing. Kan kencing tadi yang bikin ginjal ya, juga makin menurun. Pasien sudah berpikir bahwa orang sakit ginjal harus minum yang banyak. Padahal ginjal sudah mulai sedikit membuat kencing, dia minumnya tambah banyak. Yang keluar tidak ada, akhirnya bengkak sesak itu yang terjadi kemudian ada saat-saat tertentu yang pembuangannya lewat ginjal seperti yang kita kenal seperti kalium kalium ini kan banyak di buah-buahan di sayur-sayuran gimana kita kan sudah sejak kecil bahwa buah dan sayur itu adalah hal yang sangat menyehatkan tetapi ketika kita sakit ginjal bukan tidak menyehatkan tapi harus diwaspadai oleh karena kandungan kalium pada buah sayur itu tinggi sehingga kalau kita berlebih kalium di dalam darah lebih yang ditakutkan adalah dampak kalium tadi pada jantung kira-kira seperti itu. Ya, jadi komplikasi ginjal ini bisa berbahaya dan Bahaya fatal dan bisa, kalau misalnya ya, tidak dilakukan terapi atau konsultasi ke dokter terkait ya. Nah, dok eh uh, sedikit singgung, saya menyinggung tentang kalau misalnya seseorang tersebut difonis penyakit ginjal, yeah. itu kan selalu terbayang-bayang di orang adalah uh, cuci darah, dan cuci yeah. darah ini kan dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi orang yang menderita penyakit ginjal, yeah. jadi kalau bisa banyak pasien itu ngomong, saya kalau nggak saya kalau perlu tidak perlu untuk cuci <laughs> darah. Kemudian balik-balik, ya. sudah bengkak, sudah banyak komplikasi yang terjadi, baru mau cuci darah. Nah, sebenarnya cuci darah ini, uh, apakah setiap penderita cuci da setiap penderita ginjal itu pasti cuci darah, dok. Itu yang pertama, yang kedua, uh, cuci darah ini sebenarnya apa, dok? Ya. Jadi uh, tadi sudah kita sampaikan, kalau stadiumnya terus, akhirnya sampai ke stadium 5, kalau sudah. Orangnya mual, muntah berat, tidak bisa makan, sampai nutrisinya e, menurun ya buruk, kemudian bengkak oleh karena kelebihan cairan dan stadiumnya memang diukur sudah e, stadium 5 maka e, jatuh pada suatu kebutuhan cuci darah ya itu yang yang penting kapan cuci darah jangan takut ya pemirsa sekalian ya dengan cuci darah itu juga salah satu obat itu untuk membuang kelebihan atau hemodialisis saya men menyampaikan hemodialisis karena yang sering dikenal orang-orang adalah hemodialisis sebetulnya juga ada yang melalui perut ya yang kita kenal sebagai capd ada juga transplantasi itu pilihannya ada tiga tapi saya menyampaikan dulu yang hemodialisis yang sering ada jangan takut ya e, untuk menghadapi hemodialisis itu suatu tindakan yang sederhana bapak ibu itu juga tetap apa itu tetap sadar baik tiduran di unit hemodialisis yang ada mau makan mau minum juga boleh jagongan sama kanan kirinya juga bisa sambil nonton TV ya artinya itu bukan sesuatu yang mengerikan Jadi darah itu di mana e, melalui suatu yang kita kenal sebagai apa ya alatnya alat kecil tuh ya seperti tabung tadi maka, uh, darah Bapak Ibu sekalian akan dilewatkan ke sana. Maka, di sana juga ada cairan yang dialirkan ke sana. Maka, akan terjadi suatu proses pertukaran sampah dan barang-barang, bahan-bahan yang kira-kira uh, membebani tubuh seperti kalium dan sebagainya. Itu akan berpindah ke cairan yang dilewatkan pada uh, tabung tadi. Kemudian darah Bapak Ibu sekalian akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh dalam kondisi yang sudah berkurang. Ini ini mesinnya manusia ya, bukan mesinnya Tuhan ya. Jadi uh, saya katakan dalam kondisi yang sudah berkurang, bukan berarti hilang, hilang semua ya. Sesantai itu, jadi jangan takut justru yang menakutkan itu kalau sampah sama sat-sat yang beracun itu tetap berada dalam tubuh. tidak bisa keluar. Karena kencingnya sudah sedikit, e, ginjalnya sudah tidak mampu mengeluarkan, maka biarkan saja dibuangkan melalui suatu e, mekanisme yang kita sebut dengan hemodialisis atau dialisis tadi, ya kira seperti itu. Ya, ya. jadi e, apa ya bagi teman-teman pemirsa mungkin ada yang menderita penyakit ginjal. Uh, tidak semua uh, penderita ginjal dari stadium 1 sampai stadium 4 itu dilakukan cuci darah. Jika memang terjadi kondisi yang emergency atau darurat baru mungkin akan dilakukan cuci darah. Nah, cuci darah yang rutin itu pada saat penyakit ginjal yang stadium 5 yang dia benar-benar fungsi ginjalnya itu hampir terganggu semua kemudian dokter akan menyarankan. Jadi tidak serta-merta langsung dilakukan cuci darah, dan cuci darah itu juga ada indikasi-indikasi khususnya yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Nunuk tadi. Nah dok, ini kan tadi kita udah ngobrolin panjang lebar mulai dari pengertian hingga terapi penyakit ginjal ya. Nah, bagi orang-orang atau pemirsa di rumah yang sehat ini, Uh, ingin menjaga atau memelihara kesehatan ginjalnya ini harus seperti apa sih dok? Kemudian uh, biar tidak terkena penyakit ginjal loh utamanya. Ya. Jadi uh, sebetulnya yang kita pelihara itu sama ya semua. Ma nomor satu tadi adalah itu uh, gaya hidup sehat itu dulu. Gaya hidup sehat itu apa? Ya diet yang seimbang sehingga uh, semua proses di dalam tubuh akan terus berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah uh, uh, pelihara berat badan anda yang ideal, ya. Jadi hindari obesitas dengan cara apa? Ya olahraga yang teratur. Kemudian yang lain apa? Kalau anda merokok, stop mulai sekarang. Karena rokok itu bukan hanya untuk paru atau yang lain, tetapi untuk ginjal pun buruk. Kemudian uh, 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 hindari obat-obatan seperti obat nyeri yang tadi disampaikan oleh Dr. Deksa dalam waktu yang jangka lama. Jadi jangan dijadikan kebiasaan lah. Kalau untuk satu dua kali tidak masalah, tetapi jangan menjadikan kebiasaan yang bisa berakibat fatal buat buat anda. Kemudian uh, kenalilah riwayat keluarga apakah ada yang pernah menderita sakit ginjal kemudian bila dimungkinkan ya lakukan check up mungkin satu tahun sekali juga tidak masalah atau kantor-kantor ya yang biasanya itu melakukan check up secara secara teratur tapi kalau ini kita lakukan juga tidak masalah setidaknya anda tahulah anda mempunyai sakit apa sakit diabetes atau hipertensi dan lakukan monitoring daripada tekanan darah dan gula tadi secara teratur kalau ternyata anda memang menderita itu lakukan evaluasi lebih lanjut tentang fungsi ginjal ada anda termasuk pemeriksaan urin dan tadi kreatinin ya kalau memang ada darah tinggi atau ini ini kira-kira uh, secara umum tip-tip untuk kita sebetulnya sama dengan ke, uh, kehidupan yang lain okay. ini yang perlu nah Uh, banyak orang itu uh, menjaga kesehatan ginjalnya itu katanya harus minum yang banyak Ini uh. benar apa enggak sih dok uh, untuk menjaga kesehatan ginjal kita harus minum yang banyak Dan kalau banyak berapa liter dok yang disarankan ya yeah. Jadi begini uh, sebetulnya tergantung berat badan ya ter uh, Kebutuhan cairan itu tergantung berat badan kita Kita anggap saja berat badan rata-rata itu -rata 50-60 maka Anda membutuhkan uh, minum itu sehari cukup antara satu setengah sampai 2 liter tidak lebih dari itu karena kalau lebih dari itu maka ada yang kita kenal juga encer semua karena istilahnya seperti keracunan air lagi pula kasihan ginjal kita harus bekerja keras untuk membentuk membuat kencing yang berlebih juga untuk membuang kelebihan cairan yang ada kalau dia terus minumnya 4 liter 5 liter tidak disarankan jadi yang disarankan adalah sekitar satu setengah sampai dua liter, kira-kira seperti itu memang tergantung luas permukaan tubuh juga ya, tapi e, kita buat saja rata-rata seperti itu. Kekurangan juga jangan kalau kekurangan nanti e, seperti dehidrasi, jadi ke, ke ginjal Anda menjadi kering, sehingga juga kencingnya akhirnya berkurang, akhirnya terjadi gangguan ginjal juga, jadi kurang ataupun lebih. Itu tidak disarankan. Yang penting adalah seimbang. Gitu. Baik, Dok. Jadi, uh, uh, bagi pemirsa di rumah, uh, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga pola hidup uh, kita, ya, untuk mem, apa, melindungi atau memelihara dengan baik organ yang ada di dalam tubuh kita, khususnya organ ginjal tadi. Disarankan bahwa kalau minum, itu sebaiknya antara satu setengah sampai 2 liter, tergantung dari berat badannya juga. Uh, kalau terlalu berlebihan, misalnya di atas 4 liter, 5 liter itu justru tidak disarankan. Kemudian, uh, pola diet yang seimbang, aktivitas fisik, dan mungkin uh, menghentikan kebiasaan buruk, seperti kalau misalnya ada yang masih merokok, ya harusnya dihentikan. Yeah. Terus, kebiasaan konsumsi makanan yang uh, kurang sehat, uh, seperti jeroan atau apa, sebaiknya juga harus mulai bisa dikendalikan atau dikurangi sehingga nanti kita bisa menjaga itu menjaga organ kita tubuh kita ini dengan baik ya sekali lagi itu uh, mungkin uh, ada beberapa pertanyaan dari pemirsa saya buka kalau misalnya uh, mungkin ini ada pertanyaan dok uh, bagaimana sikap kita uh, bagi keluarga yang harus menemani pasien untuk cuci darah dok kan karena uh, sangat Stress ya dok, uh, uh, orang yang sudah per baru pertama kali cuci darah kan dia harus menyesuaikan terlebih dahulu kadang itu ada yang depresi, ada yang apa? Bagaimana sikap kita uh, keluarga khususnya hmm. untuk melakukan support dengan baik, karena kan pasien ini pengen biasanya uh, bagi penderita cuci darah, penderita ginjal yang melakukan cuci darah tahap awal ini kan saya ngomong berapa kali sih saya harus melakukan cuci darah? Saya pengen ini segera. Saya nggak mau cuci darah lagi. Nah, sikap kita sebagai keluarga itu sebaiknya gimana men support atau kayak gimana, tuh Sebaiknya. Ya, jadi yang perlu kita uh, sadari sebagai kita ini kan bagian yang mengobati ya, kata saya, bahwa stres ini tidak hanya milik pasien, tetapi stres ini adalah milik keluarga juga. Apalagi uh, bila keluarga yang sakit ini adalah kepala keluarga di mana e, tentu akan mengalami keguncangan juga dalam pekerjaannya, dalam profesinya di samping menghadapi e, ketakutan untuk penyakitnya. Jadi di sini memang peran keluarga sangat penting ya. Caregiver ini sangat penting baik itu e, pendamping maupun anak-anak e, ataupun keluarga yang lain yang bersama-sama. Jadi Uh, jangan jangan ikut jangan lebih diharapkan tidak lebih membebani lagi ya karena dia sudah biasanya uh, stresnya tadi saya katakan profesi pekerjaannya dia merasa sangat sangat depresi sangat uh, sangat stres oleh karena merasa kehilangan segalanya termasuk kewibawaannya dan sebagainya karena itu memang uh, kita sebagai dokter juga cara menyampaikan kepada keluarga itu juga, harus lebih positif untuk mendorong mereka memahami apa yang uh, dirasakan oleh pasien. Kemudian uh, ketika kita menjalan ketika pasien menjalani uh, tindakan hemodialisis awal itu biasanya opname ya. Jadi di sana juga perlu kita untuk memberikan ketenangan lah dalam tanda petik ketenangan kepada pasien bahwa Tindakan yang akan dihadapi ini sesuatu yang sederhana, sebetulnya ya, yang tidak usah menjadi uh, ketakutannya. Kemudian, uh, dalam jangka lama, memang uh, di, tetap dibutuhkan peran keluarga dan dokter maupun orang sekitarnya. Tadi kita menyangkut kok harus sekian kali. Memang ini secara internasional ya, secara internasional kalau di rata-rata, itu memang hitungannya jam sebetulnya. Tapi kalau di rata-rata kira-kira 2-3 kali per minggu Sederhana sebetulnya ya pemikirannya Kalau yang sehat itu bisa membuang sampahnya setiap saat Kapanpun dia ke kamar mandi bisa membuang sampahnya Maka bagi yang sudah sakit Sebetulnya didekatkan dengan yang sehat Jadi kalau 2 kali per minggu Berarti sampah yang menumpuk setiap tiga hari itu kan dibuangkan Melalui tindakan ini atau tiap dua hari sekali dibuangkan, jadi diharapkan jangan merasa kapan saya bisa satu kali atau kapan saya tidak. Sebetulnya memang dosis ini seperti juga bapak ibu sekalian, kalau mendapatkan obat ya ada yang dua kali atau tiga kali per hari. Itu memang itulah dosisnya, dengan harapan bapak ibu sekalian eh, terhindar dari sesak, dari mual, muntah, sehingga nutrisinya menjadi lebih baik. Eh, pemikiran-pemikirannya juga lebih baik sehingga mereka yang berprofesi sebagai dokter walaupun harus menjalani cuci darah ya tetap bisa menjalankan profesinya dengan baik yang jadi guru juga begitu yang masih kuliah juga begitu intinya dengan cuci darah ini diharapkan sampah itu terbuang secara teratur sehingga Anda tetap sehat kemudian selain tetap sehat ada plusnya Anda tetap produktif silahkan tetap bekerja sesuai profesinya dan dengan uh, rutinitas seperti ini ditunjang dengan, uh, apa itu, dengan, uh, psikologis yang baik, maka tentunya akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Hmm. itu harapannya. Terima kasih, Dok. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa dari Ibu Pratiwi Januarti. Dok, apakah infeksi saluran kemih bisa mempengaruhi jadi penyakit ginjal, Dok? Dengan pemeriksaan urin hanya epitel sel dan silinder hialin yang positif. Ya, jadi begini, kalau infeksi saluran kemih itu kita membaginya ya. Ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Ada yang infeksi itu hanya menyangkut organ uh, organ kemih yang sisi bawah, ada yang organ kemih di ginjal. Jadi ini saja sudah beratnya agak berbeda. Kemudian uh, selain itu Komplikated atau tidak, artinya berkomplikasi atau tidak. Kalau hanya saluran kemih saja, diharapkan uh, pada orang wanita ya, yang sering mengalami infeksi saluran kemih ini memang wanita uh, karena saluran uh, kencingnya pendek ya dari dari uh, dari buli atau dari kandung kencing keluar itu memang lebih pendek sehingga wanita memang uh, lebih mudah mengalami infeksi saluran kemih. Kalau wanita muda usia biasanya sederhana. Jadi dengan pengobatan yang sederhana juga bisa. Tapi kalau ada complicated misalnya ada batu atau ada uh, saluran kencingnya secara anatomi tidak 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 normal, maka kalau penyebab ini tidak dikoreksi ya dia akan berulang-ulang mengalami uh, infeksi saluran kemihnya. Infeksi yang berulang-ulang ini Apalagi kalau disertai dengan komplikasi infeksi yang berat Maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya akan uh, ber, berlanjut dengan penyakit ginjal kronis Baik. Seperti itu. Semoga jelas ya Pak, untuk jawabannya dari dokter Nono Untuk pemeriksa di rumah uh, Lanjut uh, mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Chandra Kirana Apakah cukup hanya pemeriksaan urin pada penderita ginjal dan pada darah untuk fungsi ginjal? Apa saja yang perlu diperiksa? Iya. Jadi yang tadi saya sebutkan ya, Ibu Chandra Kirana itu adalah yang sederhana, yaitu dengan pemeriksaan urin. E, dengan pemeriksaan urin itu kita bisa melihat apakah ada kebocoran atau tidak. Yaitu lihat albuminya atau proteinnya mestinya negatif. Tetapi kalau dia sampai positif berarti tidak normal. Kemudian ada darahnya atau tidak eritrosit ya darah itu. Dengan adanya eritrosit atau darah, kemungkinan ada batu ke atau hal-hal yang lain. Infeksi juga bisa. Kemudian sel-sel radang seperti e, leukosit atau sel darah putihnya kalau itu banyak, maka kemungkinan itu suatu infeksi. Jadi e, urin ini merupakan jendela kita untuk mendeteksi kemungkinan yang terjadi pada ginjal. Sedangkan yang sederhana yang lain adalah kreatinin. Kreatinin ini kalau tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ginjal untuk membuang sampah itu menurun, sehingga ini juga sederhana. Nah, kalau ada abnormalitas dari dua tadi yang sederhana, maka masih ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Tentu dokter nanti akan uh, akan uh, lebih menekankan lagi mungkin kita per, uh, memeriksa asam uratnya, kemudian kita uh, juga akan memeriksa elektrolitnya. Kemudian mungkin kalau dokter ada kecurigaan juga akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang paling tidak invasif dan sederhana adalah USG ya, ultrasonografi daerah perut yang akan melihat uh, struktur daripada saluran kencing. Kira-kira begitu. Ya semoga Ibu Chandra Kirana uh, sudah jelas ya untuk pertanyaannya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dok sebelum kita tutup yeah. karena juga waktu yang membatasi kita. Uh, jadi dok saya ini uh, Penderita uh, penyakit ginjal Kemudian saya sering Gatal-gatal apakah ini terkait Dengan penyakit ginjal Saya atau terkait dengan penyakit Lain dok terima kasih ya, Jadi gatal-gatal uh, itu uh, Memang Umum ya bu ya jadi bisa Juga mungkin kalau itu uh, Ibu ya tadi ya yeah. uh, Mungkin kalau ibu mengalami Gatal-gatal itu jauh sebelumnya Memang sudah sering gatal-gatal, mohon dicek kemungkinan punya alergi. Kemudian kalau ibu selain atau kelainan kulit yang lain ya, yang mungkin dengan dokter kulit akan lebih jelas. Karena juga banyak kelainan kulit ini yang diturunkan ya, seperti atopi itu. Kemudian kalau ibu penyakit ginjalnya tadi menyampaikan karena penyakit ginjal itu. Didasari oleh karena diabetes, diabetes sendiri kan juga sering orang mengalami infeksi apa itu dengan jamur, dengan dermatitis, itu juga diabetes mudah Nah, kalau dikaitkan dengan ginjal, biasanya kalau stadiumnya lebih tinggi ya, jadi tidak pada stadium-stadium awal, biasanya kalau stadium uh, lebih, uh, lebih ke arah kelima, misalnya tiga ke atas atau tiga empat lima, itu mulai ada gatal-gatal. Jadi kalau dulu dulunya Anda, ya mungkin gatal-gatalnya ini berhubungan dengan penyakit ginjal. Tapi kalau dulunya sudah ada, tidak menutup kemungkinan yang lain diperberat dengan adanya kelainan ginjal. Kira-kira begitu. terima kasih dok atas jawabannya sangat sudah sangat jelas dan komplit. Saya rasa sehingga mungkin ada pesan kepada pemirsa di rumah, dok, utamanya terkait dengan waspada tanda-tanda penyakit ginjal uh, uh, mungkin dokter Uno ada pesan kepada pemirsa di rumah apa yang sebaiknya wajib diwaspadai dan uh, bagaimana tips menjaga uh, kesehatan di rumah dengan baik dok ya cara singkat saja ya. uh, kenali anda ini mempunyai sakit apa itu yang penting mungkin dengan medical check up kalau anda mempunyai beberapa kelainan yang terkait dengan kemungkinan nantinya akan berpenyakit ginjal seperti diabetes hipertensi batu atau keluarga yang uh, yang sakit ginjal maka uh, sekali waktu Anda juga harus mengevaluasi ginjal Anda. Pemeriksaan sederhananya adalah tekanan darah, pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah adalah kreatinin. Nanti dokter Anda yang akan melanjutkan. Kalau Anda sudah di uh, sudah mendapat uh, informasi dari dokter menderita penyakit ginjal, maka ikuti nasihat dokter untuk memperlambat jangan sampai jatuh ke stadium 5 dengan cepat. Dan kalau Anda sudah stadium 5 dan Anda harus menjalani cuci darah, itu pun bukan faktor yang dirisokan. Dengan cuci darah Anda bisa tetap sehat, produktif dan berkualitas hidup. Hidup berkualitas, ya. Terima ya. kasih. Terima kasih uh, atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh dokter Nunuk Mardiana yang juga senior dan guru saya. Uh, terima kasih juga kepada pemirsa TV ID Surabaya yang pada siang ini juga menyempatkan waktu untuk melihat tayangan ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah sekalian, uh, dan jangan lupa pesan-pesan yang tadi sudah diucapkan dokter Nuno bisa uh, dipraktekkan segera sehingga kita bisa lebih menjaga uh, tubuh kita, utamanya organ ginjal kita. Terima kasih sekali lagi Dr. Sama -sama, Nuno. Sama-sama Dr. Deksa. Semoga bisa menjadi amal jariah Dr. Nuno. Terima kasih juga pada ID yang sudah ya. memberikan kesempatan pada siang hari ini. Ya, terima kasih. saya Dr. Deksa dan Dr. Nuno mohon izin undur diri terlebih dahulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.